Bila tengok dia memang keadaan dia memang terlampau ni lah, memang terkejut lah kan. Saya rasa tidak sedap badan. Kemudian saya muntah di toilet. Kemudian saya bagi tahu imam. Imam bahawa saya nak pulang lah. Nak pulang jumpa doktor. Kemudian diperiksa saya. Rupa-rupanya saya punya BP terlalu tinggi. Mungkin saya punya gula pun terlalu tinggi. Dia cepat-cepat tulis memo. Suruh saya pergi hospital emergency. Kemudian mereka tahan saya. Saya warded lah. Dari situ mereka periksa semua. Hinggakan mata saya pun ketika itu dah kabur. Dia sudah makan sebelah mata. Then dia punya blood vessel tu, dia bila operation dia pecah. So doktor tu bila operate, saya sedar macam tu. Wah, dia cakap blood, a lot of blood. Dia keep repeating, doktor pun macam terkejut lah. Tu bila tengok dia memang keadaan dia memang terlampau ni lah, memang terkejut lah kan. Dia cakap, oh dia ke? Tak, masalahnya saya tak apa, agak mengejutkan lah untuk keadaan dia pada ketika itu kan, kerana sebelum tu tahu dia sakit tapi dia tak beritahu secara detail kan how bad he was. Mana-mana dia pergi kita kena bawa dia kan, sebab dia tak boleh nak, dia tak awas nak nampak jalan semua, so we have to kena because sometimes it's not fall apa ni ke depan. Sometimes I jalan sometimes the balance is sideways. Cabaran bagi dialisis ni pada permulaan, apabila peritoneal dialysis atau water dialysis ni kena tukar secara manual. Jadi setiap 4 jam sehari. Jadi itu membuatkan kehidupan tu agak terganggu. Dan saya amat risau ketika ingin mengajar lah. Kemudian kalau sekiranya kita ada mengajar besok pagi, then kita kena buat lebih awal lagi. Memang dia terima hakikat yang dia sakit dari segi itu. Cuma ialah sometimes kita pun kadang-kadang tak boleh nak faham kenapa dia begini. Ialah keadaan karakter dia berubah daripada ada ceria tu, sejak bergurau tu tiba-tiba dia marah, tiba-tiba dia naik angin, you know, things like that lah. Yalah, saya pun rasa bersalah kadang-kadang marah dia dan all that. But kalau saya marah dia, seperti saya rasa saya macam marah diri saya sendiri. I feel regret macam tu. Betul-betul regret lah if I really marah. Skim
Asatiza Financial Assistance ataupun singkatannya lebih dikenali sebagai skim AFA. Fisabilillah ni adalah terdiri daripada golongan mereka yang berjuang ke jalan Allah dan juga dalam erti kata lain mereka yang menyebarkan hukum-hukum Islam dan juga yang berdakwah. Contohnya dalam konteks di Singapura, Fisabilillah ni adalah mereka yang terdiri daripada golongan Asatiza. Bergas juga telah membantu Asatiza yang mempunyai pendapatan rendah dan juga mereka yang tidak mempunyai kerja tetap. Maksudnya kerja sambilan. Kerana dengan kerja sambilan ia tidak mencukupi bagi menampung kos rumah, kos anak-anak. Ada segelintir daripada asatiza kami yang mempunyai anak ramai tapi mereka mempunyai sakit kronik yang berpanjangan. Alhamdulillah buat masa ini Pergas telah membantu seramai 23 asatiza yang di mana sebulan kita telah membantu, kita telah mengeluarkan zakat sebanyak RM6,000 ke atas. Tapi harapan saya adalah untuk di masa akan datang kita increasekan lagi, lebihkan lagi daripada jumlah asatiza yang kita bantu. Mungkin daripada 23 kita boleh lebih lagi ke 40, 50. Ini juga dengan sokongan ataupun saranan daripada pihak masyarakat lah untuk salurkan nama-nama asatiza yang mungkin kami tidak tahu di Pergas mungkin yang memerlukan bantuan. Jadi dari situ kita boleh membantulah. Saya bersyukur sangat dan menghargai Pergas kerana memberi saya bantuan daripada wang zakat. Walaupun saya tak pernah meminta, tetapi Pergas dapat tahu saya sakit kronik dan sebab dari situlah mereka memberi saya bantuan.